Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi hikmah sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, hari ini kita akan mengenang ini jalan yang penuh kenangan oleh saya dan mungkin beberapa oleh teman-teman. Kenapa saya sebut demikian? Karena ini jalan penghubung antara Desa Mlekatuk berbatasan dengan Tersedulur menuju ke pertigaan jalan ini, nanti mentoknya atau ujungnya perbatasan antara Desa Tiguruh dengan Desa Tunggung Tejo. Nah, ini penuh kenangan karena jalan ini dulu jalan yang kita lalui pada saat kita sering zaman dulu saya sepedaan ya, rata-rata tiap minggu lewat sini. Saya boncengan dengan kakak saya, kemudian bareng dengan orang tua pakai kendaraan masing-masing. Di ini tiap minggu kita kadang ini main ke tempatnya Simbah yang ada di keburusan di lewat sini. Di kenangan yang tak terlupakan lah. Oke, ini kita melihat tadi yang awal tuh Tersedulur, kita sekarang masuk ke Delisen Wetan. Suasananya seperti ini. Dari komplek balai desa, kemudian komplek pasar. Tadi itu jalannya menuju ke Tersedulur. Nah, ini bulaknya. Ini bula yang sangat panjang, sekaligus bula yang apa namanya? Ini penuh kenangan. Kenangannya kalau siang di sini lumayan panas. Dan juga nanti kalau ada ini apa namanya? Parit-parit di tengah-tengahnya ada ceblung ya. Ada seperti telaga kecil yang biasanya buat orang pada mancing, kemudian jaring dan sebagainya. Ya, jadi punya kenangan tersendiri lah. Nih, nah ini telaganya. Oke, kemudian di sini situasinya yaitu jalannya itu sangat halus-halus. Ini jauh berbeda dengan sekian purnama yang lalu, sekian tahun yang lalu, bahwa jalan ini dulu belum sebagus ini. Ini kita syukuri sebagai orang Toraja yang di sini banyak sekali apa kemajuan dalam pembangunan infrastrukturnya. Oke, terlihat di depannya adalah kita sudah masuk ke wilayah dari Desa Tunjung Tejo. Ini tugasnya seperti ini. Ini Desa Tunjung Tejo. Ini terkenalnya namanya Tunjung Putih itu. Oke, karena di sini terkenal banyak orang-orang yang sangat untuk beribadah, ya seperti santri gitu. Oke, kiranya karena perjalanan kita sangat singkat, banyak itu kata yang kurang berkenan, baik yang sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang seterusnya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Ciao.